Bismillahirrahmanirrahim. Di video kali ini saya akan coba memberitahu bagaimana cara mendownload video ataupun foto yang dipasang di status WhatsApp orang lain menggunakan aplikasi. Kalau di video sebelumnya tanpa aplikasi, yang ini menggunakan aplikasi. Caranya adalah, pertama teman-teman harus download dulu aplikasinya. Downloadnya di Play Store. Kita klik Play Store. Lalu ketik di pencarian Play Store-nya status saver. Di sini banyak aplikasi yang muncul. Kalau saya pakai yang atas ini nih, status saver. Kenapa saya pakai yang ini? Karena kalau kita lihat jumlah yang download itu sudah mencapai 50 juta lebih. Ratingnya 3+. Ulasan bintangnya itu 4,4. Ya, cukup lumayan. Jadi itu salah satu tips dari saya. Kalau mau download aplikasi, cari yang jumlah downloadnya banyak dan ratingnya lumayan bagus. Kalau sudah, tinggal klik install di tombol yang hijau ini. Kalau udah diinstal, nanti akan berubah menjadi tombol buka. Nah, silakan dibuka. Tampilannya nanti seperti ini. Ada image, ada video, ada games. Foto-foto yang muncul di sini adalah status WhatsApp yang sudah kita lihat. Di video pun sama. Video-video yang sudah kita lihat di status WhatsApp milik orang lain. Tinggal dicari aja mana yang mau kita simpan. Misalnya saya mau simpan yang ini. Tinggal diklik, tahan. Nanti ada tanda checklist. Bisa juga untuk save beberapa foto sekaligus. Caranya klik, tahan sampai ada tanda checklist, kemudian cari lagi mana yang mau disimpan. Nah, kalau sudah, tinggal klik yang gambar icon save. Nanti tulisannya status saved, artinya statusnya sudah disimpan. Begitu juga untuk video, kita klik menu video, cari video yang mau kita simpan. Misalnya saya mau simpan yang ini sama yang ini, dua. Jadi tinggal diklik, tahan sampai muncul tanda checklist. Ini juga sama. Kalau sudah, klik tombol simpan. Status saved, artinya sudah tersimpan. Tersimpan di mana? Tersimpan di galeri. Seperti itu caranya. Sangat mudah, sangat simpel, nggak pakai ribet. Semoga video ini bermanfaat. Jika berkenan, silahkan teman-teman klik tombol subscribe, like, dikasih tanda jempol, di komen, kemudian di share sebanyak-banyaknya ke teman-temannya, agar channel ini semakin berkembang dan semakin luas kebermanfaatannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.